coba ucapin selamat dulu sama gimana perasaannya setelah memakan kita dulu. Oke, saya mau kongsi. Kalau kongsi, kamu kira kalau kongsi, kamu ingin mencoba di sana, kamu bisa mencoba. Saya kira, 因为在连续两周打也是比较辛苦吧，但是我觉得，现在的状况感觉。 Karena turnamennya dari minggu lalu sama minggu ini ya, maksudnya berlanjut mungkin agak apa ya capek juga. Cuman karena bisa memenangkan pertandingan ini pasti happy lah, senang. Ada tantangan tersendiri nggak sih selama mengikuti turnamen di sini sampai akhirnya berhasil mendapatkan medali emas hari ini, mengingat Revenge baru saja comeback setelah kurang lebih 3,5 tahun karena vakum untuk pemulihan cedera. Karena dia vakum selama 3,5 tahun untuk pemulihannya juga, maksudnya karena dia pengen cepat pulih karena dia mau bertanding lagi. Jadi setelah sekarang udah bisa bertanding mulai lagi, dia benar-benar sangat excited menantikan pertandingan ini, dan dia juga bisa senang, sangat senang karena apa ya, karena udah join di pertandingan terus dia, apalagi dia menang kan gitu, jadi tambahlah senangnya. Gimana sih cara dia jaga stamina? Karena ini kan dua turnamen berturut-turut gitu kan. 因为在马浪这个比赛是两次嘛，就是上个星期跟这个星期的，要怎么样你保护你的身体啊，要怎么有能力之类的。我觉得我们平时在这里的训练要比这个比赛的强度要大很多，所以我觉得这平时练了那么多，其实就为了每天的这一场比赛，所以每天打完比赛可能会在训练。Pastinya karena di sini kebetulan dua turnamennya latihannya lebih ekstra lagi, lebih strong lagi. Selain latihan di sini pun mereka sebenarnya nanti di luar juga akan tetap terus latihan. Jadi itu sih yang menjadi kayak apa ya, perjuangan dia untuk apa biar staminanya tetap bagus juga gitu. Bagaimana tanggapan setelah bertanding di kemenangannya Indonesia Master 2022 dan mungkin nama selanjutnya apakah mungkin ada kayak ikutin Master Star di Marapun? Karena untuk turnamen yang sebelumnya juga dia maksudnya masuk dalam turnamen itu bukan karena apa ya rankingnya ya gitu, mengingat kan dia baru comeback nih gitu. Jadi kalau dari dia sih dia hanya mengikuti aja, kalau memang ada pertandingan yang dia bisa join dia pasti akan join gitu. Ada lagi? Oke, okay. Foto ya.